untuk ke hari ini latihan, terus bagaimana persiapan jelang putaran kedua ini? Baik, kemarin kami sudah lewati putaran pertama dan memang kami melihat ada kekurangan dari pemain, masalah fisik, karena di pertandingan putaran pertama kemarin ketika kita bermain mulai babak kedua sekitar di atas 60-an menit sudah mulai menurun, jadi fokus beberapa hari ini memperbaiki fisik pemain untuk persiapan di putaran kedua. Kakak, untuk beberapa pemain seperti Enzo dan lain-lain sebagainya tidak terlihat dalam latihan ini, kenapa? Kita tahu beberapa pemain yang tidak kelihatan untuk masalah kesehatan, ya, tapi kami berharap usahakan semua untuk bisa siap nanti putaran kedua. Kalau Enzo, dia cederanya dia apa? Dia sedikit masalah di engkel dan tumit, tapi semoga nanti siap pada pertandingan tanggal 2 nanti. Sudah berapa hari dia tidak latihan? Kita mulai latihan kemarin dan hari ini dia belum bisa bergabung. Berarti dia lagi merah ya tuh? Betul. Rencana hari ini. Merah juga ya? Hari ini merah. Semoga semua baik-baik. Kakak, untuk yang sekuat yang ada ini apa? Ada rencana untuk penambahan pemain itu seperti apa? Yang pasti ada evaluasi putaran kedua. Dan memang kami perlu beberapa lini, ya nanti kita lihat nanti siapa yang pemainnya akan kita tambah di putaran kedua.